Assalamualaikum dan selamat sejahtera bosku. Jadi untuk video kita pada kali ini, saya akan buat video secara update to update ataupun lebih dikenali sebagai bersiri. Dan saya akan membuat video ini menjadi episode lah. Alright, jadi ini ialah episode 1 untuk kita. Dan untuk video kali ini, saya akan buat video tentang YIC 2021 ataupun lebih lagi dikenali sebagai Young Innovator Challenge 2021. Dan saya juga akan join menjadi mentor untuk YIC 2021 ni. Jadi tanpa memasa, kita akan go dan roll out kita punya intro lho, geng. Jom. Alright, geng. Jadi kita bercakap tentang YIC 2021 ni. Jadi, ya, saya akan menjadi mentor dalam YIC 2021 ni. Dan pengalaman saya menjadi mentor ni, saya rasa paling syok lah sekali. Dan kami diinform akan mengajar dua pelajar daripada sekolah rendah atau menengah. Tapi saya rasa mungkin sekolah menengah. Tentang bab Arduino ni. Okay. Saya akan ceritakan experience saya, saya punya perjalanan untuk join mentor YIC ni. Yang first, pada masa tu maghrib, kemudian saya punya pencara, okay. Jadi saya ialah pelajar College Community Tawau dan lecturer saya ada suruh saya join YIC 2021 sebagai mentor. Dan pada masa tu saya pun macam nervous untuk join, tapi saya kata okay, saya mau join. Kemudian saya di contact oleh Encik Jimmy. Jadi Encik Jimmy ni ialah kami punya instructor dan dia akan handle untuk mentor ataupun pelajar daripada Tawau lah, daripada Sabah. This is a great news for us that kami ada instructor. Jadi memang okay. Sometimes mentor yang tiada pengalaman ni bahaya jugalah. Saya ada pengalaman tetapi hanya macam tidaklah berpengalaman yang tinggi. Dan saya juga masih belajar lagi. Jadi itu merupakan saya punya obstacle lah. Selepas saya dikontak oleh Encik Jimmy dan saya dibagi satu borang lah, borang online. Dan selepas saya macam approve, saya buat, saya apply borang tu dan saya hantar. Okay, selepas saya hantar borang tu, keesokan harinya kami dapat message daripada Encik Jimmy yang kami akan dapat kit Arduino Maker dengan barang-barang dia lah. Jadi saya pun terkejut sebab dapat barang kan. Jadi saya pun kata okay, kami akan register. Jadi kami pun dapat satu message daripada Cumbaka. Alright, Cumbaka ni ialah mereka punya macam penaja. Jadi bosku, maafkan saya, Cumbaka ni ialah mereka punya technical partner dan camp host dia ialah Sim Darby Yayasan. Dan juga banyak partner-partner yang akan join di YIC 2021 ni. Jadi maafkan saya kerana kesalahan saya ketika membuat video ni memang sangat common. Dan saya harap anda dapat memaafkan kesalahan sebutan saya. Dan juga kita kembali kepada video kita untuk YIC 2021 ni. Jadi kami pun macam terkejut lah. Alright, apa kami dapat ni? Yang kami dapat ialah confirmation untuk menjadi mentor YIC 2021. Dan saya kata yes, saya ingin join dan saya hantar kepada mereka. And then saya dapat macam inform, saya dapat inform daripada Encik Jimmy yang barang kami akan sampai dalam minggu depan lah. Kemudian tunggu dan ada barang dia di tepi saya. Jadi ini dia geng, barang dia. Alright, pada video kali ini saya tidak akan buat video secara review dan saya hanya buat video secara inilah. Saya akan bagi tahu apa dalam dia. Jadi ini barang dia. Jadi ini barang dia di tangan saya ini. Alright, kalau kamu dapat nampak, ini mikrofon saya di tepi. Alright, ini barang dia geng. Apabila saya buka kotak ni, alright. Jadi apabila saya buka kotak ni, saya akan dapat inilah. Ada keluar iMaker Digital Making Virus Spreading. Jadi kit ni ada juga dijual oleh Cytron. Jadi kamu akan pergi ke website Cytron dan kamu bolehlah beli kit maker ni. Alright.
Kemudian saya akan buka kotak ni, okey. Okey, untuk video kali ini saya akan letak kotak saya di bawah ni. Jadi mungkin kamu tidak dapat nampak, tapi saya akan bagi nampak kamu lah satu persatu. Okey, first saya buka kotak ni dan saya dapat dia punya ni checklist. Okey, barang-barang checklist dalam ni. Jadi kita ada Maker Uno, USB cable, LDR, temperature sensor, infrared receiver, diode transistor BC548. Push button, potentiometer, semualah. Saya pun penat mau sebut. So, banyak betul di sini. Mungkin dalam 50 kot dia punya barang tu. Jadi ini dia punya macam online instruction dia. Yang di sini ialah kit receipt acknowledgement ataupun agreement to commit in YC 2021 lah. Jadi saya pun sudah hantar yang online punya, yang digital punya. Jadi mungkin saya kena isi balik lah. Di sini ialah card Citron, okay. Dan ini card dia, okay, card daripada Cumbaka dan Citron Marketplace. Alright, saya buka kotak ni dan apa yang saya dapat ialah, alright, first apa yang saya ada ialah saya rasa ini mungkin diode, okay. Kamera tidak dapat fokus. Jadi ini dia barang dia. Kemudian saya dapat wire lah, mungkin jumper dengan crocodile wire dengan yang dalam dia tu. Right. Dan ini dia punya macam, saya rasa mungkin, saya pun tak tahu apa dalamnya, sebab gelap. So ada plastik yang di dalam dia. Alright. Tetapi alright, ini transistor, kapasitor semua tu dan LED. Ini mungkin dia punya macam buzzer, bukan buzzer, mungkin mereka dia punya sensor. Jadi first kita ada saya nampak, yang saya perasan ialah LED laser, kipas mungkin untuk pasang di motor ni, kita jumpa speaker. Dan dalam dia ni kejap. Okey, dalam dia ni ada micro servo. Dan barang yang terakhir ialah, okey, Maker Uno dia sendiri. Jadi ini dia. Alright. Dan memang okey lah, kita ada kabel USB micro, USB A ke USB micro. Dan ini barang dia. Ini Maker Uno tu. Alright, first kotak dia begini, geng. Jadi di bawah dia tu dia ada macam ni. Okay, saya buka. Saya try tengok apa dalam dia. Dan ya, ini dia. Alright, ini dia kalau kamu nampak. Jadi ini mungkin dia punya breadboard ya. Kami panggil breadboard sebab ini untuk tester sahaja. Jadi kami pasang jumper wire semua di situ. Okay, ini stiker. Mungkin stiker untuk bagi tahu semualah, yang di mana ground, di mana power, ada pin 1, 2, 3. Kalau kamu dapat lebih dekat, ini dia. Ini dia punya breadboard. Dan untuk dia punya bukan original board, let's say kita panggil dia sebagai protoboard. Okay, untuk protoboard ataupun board dia yang sebenar, okay, dia melekat kepada ni, dia melekat pada Maker Uno dia sendiri. Jadi ini dia. Okay, aku nampak lah. Ini dia. Dan di belakang dia dah bagi tahu lah tu, Maker Uno. Okay, nama kita boleh letak siapa nama kita di sini. Okay, sebab dia beritahu sini, this Maker Uno X belongs to, baru letak nama di sini. Mungkin saya akan letak nama saya lah, saya pun tak tahu. Okay, itu barang yang saya dapat untuk YIC 2021 ni sebagai mentor. Dan apabila saya tengok di YouTube, harga untuk Maker Uno X ni, Maker Uno X, ia dalam RM24.60. Okay, pada masa tu saya tengok di sebuah YouTube daripada Citron sendiri, dan saya rasa ini boleh buat untuk project, next project, mungkin project apa-apa project lah. Dan ya, memang saya rasa berbaloi untuk dapatkan semua ni sebagai mentor. Jadi ya, memang padu, memang saya rasa memang terbaik ah, sebab kami sebagai mentor kami dapat barang-barang ni. Dan dalam masa yang sama
kita, I mean, kami dapat belajar bersama-sama lah, bersama-sama dengan guru, bersama-sama dengan pelajar, dan bersama-sama dengan instruktur kami. Jadi geng, saya rasa sampai situ sahaja video kita untuk kali ini, dan ini ialah video introduction kita. Okay, belum mula lagi kerana yang saya percaya untuk Sabah belum mula lagi kerana TTT ataupun Train the Trainer belum mula lagi di Sabah. Jadi saya kena tunggu dalam beberapa hari, dan saya akan buat video secara update to update. Okay, macam saya katakan tadi, saya akan buat video secara update to update, dan video ini akan menjadi video yang bersiri. Jadi saya rasa sampai situ sahaja video kita untuk kali ini. Kita mungkin akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Oke bosku, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.